Hello everyone, welcome back to my channel. Ini adalah video perjalanan hari kelima kami. Buat kalian yang belum nonton video hari sebelumnya, nonton dulu ya, untuk link ada di deskripsi. Thank you for watching everyone. Good morning everyone. Jadi pagi ini setelah sarapan di hotel, kami mau ke Chatuchak Weekend Market. Dan setelah itu kami akan berangkat ke Pattaya. Nah, ini sarapan yang kami dapat. Berhubung masih lapar, jadi kami order KFC. Setelah itu kami menuju Chatuchak Weekend Market menggunakan GrabCar seharga 120 baht. Kami sengaja datang pagi agar tidak panas dan setelah itu bisa melanjutkan perjalanan ke Pattaya. Setelah selesai belanja di Chatuchak, kami balik ke hotel untuk ambil koper. Setelah itu langsung menuju terminal bus Ekamai. Jadi akhirnya kami ke Pattaya menggunakan minibus seharga 320 baht untuk 2 orang ya, dan memakan waktu kurang lebih 3 jam untuk sampai terminal. Setelah itu kami lanjut naik GrabCar seharga 80 baht untuk sampai ke hotel ya. Yeay, kami sudah sampai di hotel nih. Jadi kami menginap di Arbor Hotel selama 1 malam seharga 1.180.000 dengan tipe kamar premier double room, yang dimana telah kami pesan beberapa minggu sebelumnya di Traveloka. Berhubung sekarang sudah jam 4 sore, kami langsung mau check in. Setelah itu kami mau ke kolam renang. Nah, ini dia kamarnya. Lumayan luas dan lengkap juga fasilitasnya. Room tour kamar sudah selesai, sekarang kita ke swimming pool. Poolnya cukup besar tapi lebih ke jacuzzi ya. Dan di pojok kiri ada barnya bernuansa pantai. Bagus banget kan, udah gitu view-nya langsung laut loh. Sekarang kami mau makan Indomie sebelum keluar. Yeay, kami sudah sampai di Pattaya Night Bazaar. Di sini banyak penjual pakaian, aksesoris, dan oleh-oleh. Buat kalian yang masih belum beli oleh-oleh di Pattaya, bisa jadi pilihan untuk ke Pattaya Night Bazaar. Setelah selesai, kami mau kembali ke hotel, tapi mampir dulu untuk makan di KFC. Sekian video perjalanan hari kelima kami ini. Untuk lanjut, ada di video hari keenam ya. Karena besok, kami mau balik ke Bangkok menggunakan bis lagi. Setelah itu, malamnya kami mau dinner cruise di Chao Phraya River. Untuk link ada di deskripsi ya. Thank you for watching everyone.